Profil dan pekerjaan Ibunda Sabda Ahesa. Dulu Kasih Restu, kini sindir Wulan Guritno. Wulan Guritno resmi mengajukan gugatan hukum ke Sabda Ahesa beberapa waktu lalu. Gugatan hukum tersebut berhasil mengejutkan publik. Pada saat yang sama, Sabda Ahesa mengaku terkejut dan mencoba untuk berdamai. Sementara keluarganya awalnya memilih bungkam. Namun baru-baru ini, reaksi datang dari Ibunda Sabda Ahesa, Shanti Widianti. Shanti bahkan ramai disebut menyindir Wulan Guritno. Kesabaran yang ikhlas adalah kunci untuk meraih keberkahan dalam segala hal, ujar Ibu Sabda Ahesa yang diduga merespon ujian yang menimpa putranya. Menariknya, sosok ibunda dari Sabda Ahesa ini juga bukan orang sembarangan. Siapakah dia? Simak profilnya di sini. Ditelusuri lebih lanjut pada Minggu, 3 Maret 2024, nama Shanti Widianti dikenal publik tak hanya karena putranya berpacaran dengan Wulan Guritno. Ayah dari Sabda Ahesa adalah Raden Mas Haryo Haru Siswanto NS Suryo Subagio atau yang lebih dikenal dengan Sis NS. Shanti dulunya dikenal sebagai istri dari aktor legendaris tersebut. Sosok mendiang Sis NS juga dikenal sebagai salah satu politikus sukses pada masanya. Sis NS pernah bekerja sebagai anggota Badan Pekerja PAH 2 MPR RI periode 1999 sampai 2000. Kemudian mendiang suami dari Shanti ini menjadi salah satu pendiri dari Partai Demokrat sebelum akhirnya memutuskan keluar dari sana. Semasa hidupnya, Sis NS setia ditemani oleh Shanti Widianti. Bersama-sama mereka memiliki 3 anak, yaitu Yanindita Trasisti, Sabda Yagra Ahesa, dan Sadena Sayanda. Sayangnya tidak diketahui apa pekerjaan dari Ibunda Sabda Ahesa ini. Namun Shanti kerap kumpul bersama sahabat-sahabatnya bak sosialita. Deretan tas mewah miliknya pun bisa dilihat di Instagram. Ibu Sabda Ahesa ini kerap mengenakan tas bermerek mulai Hermes sampai Louis Vuitton. Selain itu, Shanti menaruh ketertarikan ke bidang olahraga. Beberapa kali Shanti membuat unggahan untuk para kontingen. Setelah suaminya meninggal dunia, Shanti menikah dengan pria bernama Syaiful. Mereka menikah di lapangan baseball, Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK pada Minggu, 21 April 2019. Sebelum diduga menyindir, Shanti cukup dekat dengan Wulan Guritno. Bahkan sempat ada kabar bahwa Shanti merestui Wulan bersama Sabda Ahesa.